Halo Apple Gang, selamat datang di channel Apple Gang Indonesia. Oke, hari ini gue bakal ngebahas bagaimana cara restore iPhone kalian dari iCloud Backup ya. Oke, yang harus kalian lihat, hidupkan iPhone kalian. Oke. Lalu ada nanti bakal nongol setup manually atau di setup sendiri ya. Oke, itu diklik. Oke, lalu kalian pilih Wi-Fi-nya, masukin password-nya juga. Oke, lalu klik continue atau lanjut ya. Kalian bisa setup Face ID itu di letter aja ya. Masukkan passcode 6 digit kalian. Kalian juga bisa pilih di passcode option, mungkin ada yang mau 4 digit aja. Oke. Lalu nanti ada bacaannya restore from iCloud backup ya. Kalian bisa diklik itu. Masukkan Apple ID kalian sama password kalian ya. Kalau nanti ada bakal nongol nanti ada two factor authentic, dia bakal ngirimin 6 digit kode ya. Jadi kalian tunggu aja. Nanti bakal dapat SMS-nya. Cepat di gambar ya. Kalian masukkan 6 digitnya. Oke, nanti ada term and condition, syarat dan ketentuan, kalian bisa agree atau setuju. Oke, tinggal tunggu aja, nanti bakal nongol backupan di handphone sebelumnya ya. Kalau kalian pernah backup, jadi pasti nongol. Kalian tinggal pilih, lalu kalian continue. Oke, itu tinggal di next-next aja, sampai nunggu ya. Kalau sudah restore ke backup, tetap kalian harus connect ya. Kalau udah ke backup nanti automatically jalan. Oke, sampai sini, thank you. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa di like, terus di komen mau video apa lagi ya. Share ke keluarga, teman, ke Polda Metro Jaya atau ke neraka. Di subscribe juga ya guys, karena subscribe itu gratis. Thank you.